Aksi pencurian sepeda di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang melancarkan aksinya seorang diri mampu menggasak dua buah sepeda dari kontrakan yang berbeda. Dari rekaman kamera CCTV, nampak pelaku yang datang berjalan kaki terlebih dahulu memantau situasi sekitar di Jalan Karya Bakti 3, Gang 2, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu menggasak satu sepeda gunung yang diletakkan di teras kontrakan. Setelah 20 menit, pelaku kembali ke lokasi dan menggasak sepeda lipat dari kontrakan yang berbeda. Dua sepeda yang digasak pelaku bernilai jutaan rupiah. Meski melancarkan aksinya hingga dua kali di lokasi yang sama, namun aksi pelaku tak diketahui oleh korban maupun warga setempat. Sementara hingga kini korban belum melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.